사람 못 붙어. Kepada Komandan Upacara Hormat Naga Bravo. Hello,
Lamor pengibaran bendera merah putih dan bendera Yayasan Pondok Pesantren Darussalam siap. Persiapan. Penyerah. Bendera siap. Thank you.
Lajeng Gresik nip.
pertemuan antara ulama seluruh Jawa dan Madura dan menghasilkan sebuah Bismillahirrahmanirrahim resolusi rapat besar wakil-wakil daerah konsul dua perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21/2 bahwa tiap-tiap daerah di seluruh Jawa dan Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka, menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu dari kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Menjaga kembali Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingin satukanlah semangat kalian semuanya untuk melawan Belanda, untuk melawan Sekutu dengan semua tenaga yang ada. Saya yakin Tuhan Yang Maha Esa akan membantu kita untuk mengalahkan Sekutu. Berdeka atau mati? Berdeka! Allahu Akbar! Segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri. Perkenankanlah kami menunduk seraya menengadah dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad,
yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekatlah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan yang berkati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi Petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankanlah langkah kaki kami agar kami dapat berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini, 22 Oktober 2019, adalah hari peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami. Untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karena itu, ya Allah, kami semua berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu, seraya mengharap cinta-Mu dan dengan sepenuh hati. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam hangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri asrari al-Fatiha. Kami keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Tulungagung mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang terhormat tahun 2019. Santri tetap perlu perdamaian dunia. Kita dari Teater Santan mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 24 Oktober 2019. Kita kuat karena kita Pondok Pesantren Darussalam Putri mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2019. Kami PMR Wira SMA Darussalam mengucapkan selamat